Proyek pengerjaan jembatan duplikasi Kapuas 1 yang saat ini terus dilaksanakan berimbas kepada arus lalu lintas terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Di Subkota Pontianak telah bekerja sama dengan kepolisian guna mengatur agar lalu lintas tetap lancar. Untuk itu masyarakat dihimbau berhati-hati saat melintas. Keluar masuknya kendaraan yang membawa material untuk pengerjaan jembatan duplikasi Kapuas 1 pasti berdampak kepada kemacetan arus lalu lintas di sekitarnya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Utin Selena Chandramidi mengatakan, untuk mengurai kemacetan di Subkota Pontianak telah bekerja sama dengan kepolisian mengatur arus lalu lintas terutama pada waktu pagi dan sore hari, agar kemacetan lalu lintas tidak panjang. Untuk mengantisipasi kemacetan terkait dengan adanya pembangunan jembatan Kapuas 1 kembar, ya, itu solusinya juga sudah kita siapkan tadi menggunakan feri penyeberangan, kemudian juga melakukan rekayasa lalin bersama pihak Satlantas. Nah, supaya kemacetan yang selama ini terulang itu tidak terjadi lagi. Nah, mudah-mudahan jembatan Kapuas 1 kembar ini cepat realisasi sehingga untuk kendala tentang kemacetan itu dapat dijalani, diatasi semaksimal mungkin. Kalau untuk jam-jam macet itu terutama di jam-jam berapa? Kalau ya, kalau macet itu pagi ya, dari jam 6 sampai jam kurang lebih jam 8 ya. Karena itu kan udah realita ya, untuk orang pergi kerja, sekolah, belanja dan sebagainya. Nah, sore hari jam 3, jam 15 sudah mulai ada pengaturan-pengaturan oleh pihak Satlantas. Utin menghimbau kepada seluruh masyarakat terutama yang sering melintas jembatan tol Kapuas 1 agar lebih waspada dan berhati-hati. Tetap mematuhi aturan lalu lintas sehingga selamat sampai ke tempat tujuan. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan.